Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam channel YouTube KPM Seikhlasnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas contoh soal KMS untuk kelas 9 dan 10. Sudah penasaran dengan soalnya? Mari kita simak soal berikut ini. Ada berapa banyak bilangan kuadrat yang juga merupakan bilangan kubik yang terdapat pada 50.000 bilangan asli pertama? Bagi yang ingin mengerjakan terlebih dahulu, silahkan di-pause videonya. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini? Jika kalian masih belum mendapatkan jawabannya, perhatikan KTA berikut ini. Bilangan kubik dan bilangan kuadrat. Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Jika sudah penasaran dengan jawabannya, simak penjelasan berikut ini. Bilangan kuadrat yang juga merupakan bilangan kubik adalah bilangan yang memiliki pangkat kelipatan 2 dan juga kelipatan 3. Atau dengan kata lain, bilangan pangkat 6. Kita ketahui bahwa 6 pangkat 6 lebih kecil daripada 50.000 dan 7 pangkat 6 lebih besar daripada 50.000. Maka bilangan yang memenuhi kondisi pada soal adalah 1 pangkat 6, 2 pangkat 6, 3 pangkat 6, 4 pangkat 6, 5 pangkat 6, dan 6 pangkat 6. Atau dengan kata lain, simpulannya adalah, jadi ada 6 bilangan kuadrat yang juga merupakan bilangan kubik yang terdapat pada 50.000 bilangan asli pertama. Bagaimana? Mudah bukan penjelasannya? Bagaimana? Menarik bukan soal-soalnya? Nantikan pembahasan soal berikutnya hanya di channel YouTube KPM Seikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.